rasa gosong, wangi durian campur aduk di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Bang Reka Official. Kali ini kita mau coba durian, cuman duriannya bukan dibakar langsung. Cuman nanti kita bakar duriannya, mana rasanya? Yaitu dagingnya kebakar, nggak gosong nggak. Yuk, kita tahu-tahu harganya yuk. Mudah-mudahan dapat yang murah. Bagian berapa bang tadi bang? 35. Yang ini bang? 45. Ini liput bang ya? Yang liput tadi harga 35 bang? Berapa bang? Mana nggak kurang bang? Ya serat. Kalau dua bang? Iya 35, 270. Modalnya 35 dia. Ini untung sedikit. Tapi saya boleh bang? Ada. 40 bang? Kalau enggak berasa mentang ganti. Ini mantap nih duriannya nih. Ini kita bakar nanti ya. Yang mantap yang mana bang? Yang mana itu bang? Wangi nggak? Nggak wangi kan? Orang belum dicium. Ini bisa nih kayak ini, dari warnanya kuning, warna masak. Wangi durian. Ya bang, coba bang. Nah. Ini aja bang. Ya, buka bang. Buka. Kuning. Kuning. Wih, mantap. Ini. Isinya. Kuning. Ini ya saya. Oke, kita bang. Oke. Ini dulu udah kita beli nih. Cuma kita belum tahu rasanya. Kalau dibakar sih mana rasanya? Ikut gosong nggak dagingnya? Berubah nggak rasanya? Ayo kita coba. Iya. Ini duriannya kita eksekusi di lahan rawa-rawa ya kan? Cuman di sini aku sendiri, biasanya kita kan ada dua nih hostnya, karena ada halangan ya udah paksa kita sendiri. Yuk sekarang kita ikut si duriannya. Yuk tunggu guys, repot bawanya. Iya guys, tunggu guys, repot guys. Bisa. Tunggu guys. Oh mak guys. Oke guys, ini lebih repot lagi guys. Udah guys. Oke, maju. Ini para mati nggak ya mamon? Iya. Oke sini mamon. Iya, di pas suasananya, suasana rawa-rawa kan. Bungkunya kurang tuh guys. Kita kalau kurang kita tambah genteng, minjam batunya genteng ya. Nanti ada lama mancing juga bang boy. Ini udah mulai jadi tuh kayaknya ada hidup.
Oke, mantap. Jadi apinya sob. Oke, sip dah. Apinya udah besar. Nah, kita bakal duriannya nanti. Oke. Apinya sudah siap. Oke. Mungkin dah bisa ini. Dah. Api udah ready nih. Tinggal kita masukkan durinya ya. Cuma tungkunya kejauhan. Kita langsung bakar sini aja. Bakar di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, durian bakar. Kalau udah bawahnya kosong, baru nanti kita balik. Biar sama rata dia. Sampahnya banyak kali. Ada plastiknya, nanti kita makan plastik. Enggak tergiling usus. Bawa asap. Ada bawa durinya juga. Oke, nanti kalau kiranya gosong kali baru kita balik nih. Cuma bingung cara baliknya mana, dipegang. Posisinya dingin. Tuh, nomor kelihatan tuh. Kosongnya. Kameramen. Kita mulai kelihatan nih tentu ya. Kulitnya. Oke, mantap. Mulai kosong. Jadi kita balik. Ini udah mulai kosong, ini belum. Bismillah. Namanya durian bakar. Duriannya kena bakar. Ada yang sudah start. Bakar. Enak. Sudah pada hitam nih. Sudah siap disajikan. Cuma kalau ini belum. Kalau ini bagian ini udah kosong. Ini belum. Jadi kita tetap kita tunggu juga ini. Biar rata dia kenanya. Kurangnya itu barangnya ya. Bang, ini eksperimen dari mana, Bang? Ini aku pengen dulu penasaran aja gimana kalau durian itu dibakar gitu. Nanti konten kelanjutannya kita buat olahan dari durian juga, bukan dari biji, bukan dari dagingnya. Cuma ada deh. Makanya tonton terus kontennya Bang Rekan Official. Oke. Teksturnya udah mulai hitam semua nih. Dah, nggak bisa kita angkat kayaknya. Lokasinya enak, nggak rawan terbakar. Nyapi langsung semua. Waduh. Mantap. Ini dia duriannya, bakalan kita buka. Wadidaw, masih panas.
masih panas. Emangnya enak? Serius? Belum pisaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Weh. Rasa gosong, wangi durian campur aduk di sini. Makin penasaran cuman rasanya. Oke. Tuh dagingnya tebal tuh. Jadi anehnya durian campur ada kayak ada hangat-hangatnya gitu karena habis dibakar. Rasanya enggak pengaruh rasa durian. Kayak ada rasa gosong-gosongnya. Tapi enak, mantap. Satu ruangan udah pernah dicicipi. Kita buka yang baru nih. Wangi gosong, wangi durian. Masih panas. Panas sekali. Mantap, rasanya unik kali betul. Ini kok satu ini kurang ini. Oke, yang ini udah. Kita buka dalamnya lagi. Dalamnya cemana ya? Ternyata dalamnya jong. Jong, gak ada isinya. Kita buka yang satu lagi. Wih, itu dia. Ini tadi yang dekat api nih. Ah, tuh. Mantap banget, euy. Durian bakar, euy. Masih panas rupanya. Masa gosong rasa durian. Wangi gosong, wangi durian campur aduk. Perfect. Oke, di sini aku bisa membedakan rasanya 11-12 sama yang belum dibakar. Wanginya terlihat jelas harum sama yang sudah dibakar. Ya, kemudian aku lebih enak yang udah dibakar karena dia hangat. Dagingnya masih hangat, masih segar. Ada rasa-rasa bau-bau gosongnya juga sih. Oke, tonton terus video kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena itu sangat membantu perkembangan di channel kami. Oke, bagi kalian yang punya usaha kuliner, jangan lupa juga tetap menghubungi kami di sini. Supaya kami bisa membantu untuk kuliner usaha Anda. Oke. Jangan lupa tonton terus video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.